kebakaran Kota Jambi sedang membantu warga Cemara Satu untuk menangkap seekor ular. Tadi lebih kebanyakan udah keluar, udah mau keluar. Ularnya berada di dalam lubang. Kemana ya bang? Nampaknya cuma diambil kebayaan kemarin kalau tidak ini bawa malah tangkap malah nanti tapi ada aja orang apa nih ini apa kau tuh ini parut itu dia nggak sini dia ada kawannya itu dia kok buka bengkel jadi kawannya itu apa jadi saya tidak apa saya lebih bingung mau ditembak dan mau keluar itu kencang habis. Akhirnya ini pakai tadi tuh. Enggak mau. Oh,
Apaan di mana tadi? Bawa itu jalan ke depan itu. Ah, di Palimo kalau pom bensin itu kan ada di depan kayak besar mah. Lah, lah, nah, tarik. Saudara. Kita bersama warga sedang berupaya. Berapa meter itu? Ular apa itu, Bang? Apa? Ular apa tadi? Ini ular jenis ular sanca. Sanca. Kira-kira berapa meter? Kalau panjangnya mungkin diperkirakan kurang lebih sekitar 4 meteran. 4 meter ya? Iya, lebih kurang kira-kira 4 meteran. Jadi kita dari tim damkar berusaha untuk mengevakuasi ular jenis ular sanca di dalam pipa. Rupanya di RT9, Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Alhamdulillah berhasil. Untuk tim, alhamdulillah dengan susah payah berhasil mengevakuasi ular jenis ular sanca. Kurang 30 menit. Ya, lebih kurang memakan waktu sekitar 30 menitan lah. Gitu, gitu. Ini sudah biasa, Bang ya? Hah? Sudah biasa. Gitu, jadi ular ini sudah terbiasa kita melaksanakan ular. Populasi ular kobra bermacam-macam. Tergantung. Mungkin musim penghujan ini banyak ular. Mungkin diperkirakan kalau udah pada musim hujan ini bisa komunitas jenis-jenis ular bisa masuk di pemukiman warga, baik di selokan ataupun di tempat-tempat yang dingin pada umumnya. Oke, makasih, Bang. Oke, selamat. Silakan 631 monitor.